Petugas gabungan menggelar razia di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hasilnya puluhan obat kadaluarsa dan tidak layak konsumsi ditemukan. Pedagang jamu kemasan ini menangis saat petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas Badan POM DKI Jakarta membawa sejumlah barang dagangannya karena dianggap mengandung bahan berbahaya jika dikonsumsi. Minggu pagi petugas gabungan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dalam razia ini petugas menemukan sejumlah obat kadaluarsa dan tidak layak konsumsi. Petugas pun langsung membawa obat-obatan tersebut untuk dimusnahkan. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada pemilik toko atau penjual warung-warung obat dan juga makanan, agar mereka menyediakan makanan dan obat yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Tujuan kami adalah untuk memberikan perlindungan, terlebih lagi kita akan menghadapi Natal dan tahun baru, nanti mungkin kegiatan ekonomi sudah mulai pulih. Sidak kemudian dilanjutkan ke pasar-pasar lainnya untuk memberikan edukasi kepada penjual, menyediakan obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.